Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemancing Blusukan. Dalam kesempatan kali ini mancing lagi. Ini saya sudah sampai di pinggir sungai, yaitu Sungai Wahau yang terletak di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini saya sudah sampai di spot ya. Ini baju dan celana ini sedikit basah karena tadi sempat kehujanan ya di jalan. Jadi kita tetap mancing ini aja, cuacanya masih sedikit mau gerimis ini. Tapi tetap kita lanjutkan mancing dulu mumpung airnya masih jernih. Kali ini saya mancingnya pakai piranti Daiwa, satu set dari Daiwa ya. Untuk jorannya saya pakai joran Daiwa Salamandura, yaitu kekuatannya 10 20 lb. Reelnya saya pakai reel Daiwa Frames ukuran 4000. Ya. Untuk PE saya pakai PE Dura Sensor PE2. Leadernya Tridentek Aqualon 50 lb. Nih umpannya. Umpan sepun Asari Altima 14 gram. Hooknya BKK Raptor nomor 2. Ini pirantinya, piranti termasuk kelas berat ya, karena targetnya ikan besar kita. Jadi langsung aja kita mancing sebelum hujan. Semoga dikasih rezeki ikan yang besar ya. Langsung kita OTW mancing. Mantap jiwa, langsung strike hampala super babon ini ya. Umpannya ditelan sempurna, mantap. Amis,
Mantap jiwa. Rezeki. Hanya cukup berapa kali lemparan, langsung mak dep. Hampalah super. Ya. Umpannya ditelan, mulutnya sangat lebar ini. Mantap, kita bungkus. Ini ya, hampala. Dan ini piranti yang saya gunakan, satu set dari Daiwa. Ini ya, umpannya ditelan. Nih. Pancing yang satu sampai tertekuk nih. Ganasnya hampala nih. Hawk BKK Raptor sampai ditekuk. Nih ya, umpannya Spoon Azari Atima 20 gram. Nih, masuk di mulut hampala. Dan ini mata pancingnya sampai tertekuk nih. Ganasnya. Nih. Dan ini spotnya ya. Spot arus deras. Habitat ikan maser dan ikan hampala. Ya. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjut mancing lagi. Ini ya umpannya, umpan Spoon Azari Altima 14 gram. Sekali lempar ya, langsung dimakan, cuma nggak kena.
woi. Ini pirantinya ya. Jurannya Daiwa Salamandura. Reelnya ada deh. Reelnya Daiwa Frames 4000. Pas ini untuk bentuk babon. Ini dia. Mantap jiwa. Maser super. Super babon. Ini umpannya ya. Alhamdulillah rezeki. Bahaya mas bro. Kita lepas dulu ya mata pancingnya. Ini indukan, ini indukan lagi. Oke, seperti biasa ya, indukan kita rilis biar berkembang biak kembali. Karena kalau indukannya diambil, nanti nggak ada yang berkembang biak, nggak ada yang bereproduksi lagi. Jadi seperti biasa, indukan kita rilis. Mantap. Kita lempar malah nyangkut di pohon sana ya. Nyangkut. Umpannya nyangkut di pohon tuh. Daripada risiko kita tarik nanti takutnya umpannya meluncur ke sini, lagi pula itu nyangkutnya telak ya. Jadi mau enggak mau kita putus aja ini PE-nya. Karena nyangkut ini enggak mau lepas ini. Tuh. Malah mancing ketek. Mau lepas. Jadi kita putus aja ini. Barak korban. Karena umpannya nggak bisa diambil, jadi kita putus aja pakai parang ini. Kita nyajen tuh ya, nyajen umpan sepun di atas pohon. Karena nggak bisa diambil, sungainya dalam, nyangkutnya di atas. Jadi kita putus aja ini. Oke ya sahabat mancing, sampai di sini dulu mancing kita hari ini.
alhamdulillah kita di sini dikasih rezeki ikan 2 ekor ya, yang satu babon maser, yang satu ikan hampala. Jadi kita pamit pulang dulu. Untuk kejelasan piranti yang saya gunakan, satu set dari Daiwa. Untuk keterangannya saya taruh di deskripsi. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam iwak gurih. Daiwa, file life.